Pemirsa, semua laga futsal putri di Nusantara Conference telah dipertandingkan. Itu berarti kita sudah bisa mengetahui klasemen akhir dan juga 4 tim yang lolos ke Grand Final 5. Berikut klasemen dan daftar top scorer futsal putri. Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Budi Luhur, dan Universitas Negeri Jakarta berhasil lolos ke Grand Final 5. UPI memiliki rekor terbaik dengan selalu menang dalam 7 pertandingan mereka. Sementara itu, Universitas Pajajaran gagal masuk 4 besar setelah hanya mengumpulkan 3 kemenangan. Universitas Indonesia dan Binus University hanya menduduki tempat ke-6 dan 7 karena hanya mengumpulkan 3 poin. Sedangkan Universitas Pelita Harapan ada di juru kunci setelah kalah dalam semua pertandingan mereka. Dua pemain UPI, Fitri Rosdiana dan Tiadarti Septiawati, memuncaki daftar top scorer. Fitri bahkan mencetak catatan menakjubkan yaitu 22 gol dalam 7 pertandingan. Di bawah Fitri dan Tia ada nama Anggi Puspitasari, Fitria Hilda dan Siti Fatima Azaro. Kelima pencetak gol terbanyak, semua bermain untuk tim-tim yang lolos ke Grand Final 5.